Pernah mimpi ketemu Rasul? Berbahagialah teman-teman kalau yang pernah bermimpi ketemu Rasul. Walaupun kita gak akan pernah ingat wajah Rasul. Karena mustahil orang mengingat wajah Rasulullah kalau hanya ketemu dalam mimpi. Mustahil. Kalau ada yang mimpi ketemu Rasul terus bisa menggambarkan sketsa wajah Rasul, itu adalah bisikan setan. Kalau mimpi ketemu Rasul, ketemu sih, cuma lupa wajahnya kayak gimana. Kata Nabi, siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia seperti melihat aku dalam kenyataan. Siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpi, berarti dia seperti melihat Rasulullah dalam kenyataan. Benar-benar ketemu dengan Rasulullah, seolah-olah dia menjadi salah satu di antara golongan sahabat Nabi. Siapa yang tidak bahagia masuk dalam golongan sahabat Nabi? Gimana caranya? Mimpi ketemu Rasul, dan itu gak bisa dibuat-buat. Kalau gak cinta, gak mungkin mimpi. Saking cintanya, jadi kebawa mimpi. Dan itu butuh doa, butuh cinta, butuh usaha, butuh pengorbanan, sehingga nanti Allah akan memberikan kita hadiah mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.